Pi, pulang. Sekarang, Bu. Sekarang. Temenin. Maunya. Om, Tante, Kak Andri, Oma, Indra, selfie duluan ya. Oh. Indri gak suka sama Kak Selfie! Assalamualaikum. Ayo. Lihat terus. Cuma jawab salam. Lahir di kandang ayam tuh si Nunik. Gak punya sopan santun. Tersinggung gue. Pindah dalam aja. Iya, Bu Aminah. Sempit. Udah, gak apa-apa, ayo. Aduh, kenapa, Mon? Duduk dulu. Usir. Mak, bisa kita lanjutkan? Sampai di mana tadi? Jadi gue mesti keluarin duit 50 juta buat penjarain si Selfie, anaknya si Nunik. Berarti gue mesti jual tanah dong. Loh, jangan mau, Mak. Iya, Mak. Kita semua kan seneng kalau kamu kita masuk berita. Maafin aja deh, Mak.
jangan-jangan ini siasat si Muhid sama bininya. Siasat gimana, Oma? Supaya gue jual tanah. Nggak ada hubungannya, Oma. Lu kenapa sih? Enggak, Ma. Ini semua gara-gara lu berdua. Jadi begini, Ma. Proses sidang dalam pengadilan itu bisa lama, Ma. Bisa berbulan-bulan, Mak. Dan belum tentu hasilnya sama yang seperti Mak inginkan. Pak Albert, pasti cari pengacara juga, Oma. Ngapain lu ikut-ikutan gue? Begitu, Oma. Bukan ikut-ikutan.